Aulah bila kita sebagai penuntun
maka ilmi ji sartane oleh ngawruwani iman, maka ilmi ji sartane oleh ngawruwani iman, ngawruwi bil ajzi lawan apes, bil ajzi lawan orang mampu, anil kiami sakit jumenemi bitil kalwani mati lawan menggunung-gunung penggawe. Maka ilmi isatani oleh namuran iman diaksi lawan orang mampu anil kiami sakit jumenemi sakit letepi bitil kalwani mati lawan menggunung-gunung penggawe. Termasuk menghasil badan, yaitu menerima kekuasaan obulul wilayah atas anak yatim, harta bendanya yatim, menerima kekuasaan untuk menjaga masjid, merawat masjid, menerima kekuasaan untuk menjadi qadhi, menjadi hakim atau lain-lainnya, memberi kekuasaan untuk memberi fatwa. Justru kalangan itu jadi pengurus, jadi ketua, konfrontasi gigi. Sementara dia tidak mampu, nah, tidak mampu itu bisa jadi karena tidak bidangnya. Itu bisa jadi seperti itu. Bersamaan dengan itu, ya, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk menetapi wadifah beban yang dibebankan kepada dia. Namun itu termasuk Allah yang menghasil badan. Nah, berbeda dengan orang yang mampu dan bisa dipercaya. Bismillahi maka laukan aminan qadirun ala qiyam. Bilal itu lamunono sopoman itu aminan laukan dipercaya qadirun mampu. Nah, oleh karena itu bagi pemilih, seandainya itu suatu pilihan, maka harus memilihnya itu pandang dari banyak berbagai arah. Contoh mana kalau pilihan luar ulama, kalau ini sakit B, maka harus mau memilih, harus dilihat dulu memiliki wawasan, memiliki persoalan, memiliki mampu, kompeten, kalau bahasa ini harus. Karena ini di bidangnya di pemerintahan lu jadi memilih, jangan memilih yang pragmatis. Itu saya ketahuan belum. Ini, mulai politik. Masih di lorongnya 5 tahun. Itu saya ketahuan lorongnya cuma. Nah, saya ini lah mau pilihan. Masih pilihan lurah, pemilih sendiri harus melihat sopo sesuai di calon percaya orang mana maksudnya jujur orang mampu orang kompeten orang tidak. Nah, bikhilaf bima laukan amin dan qadiran ya binari, berbeda kalau memang apa namanya kekuasaan itu atau menerima kekuasaan itu orang tersebut yang orang yang dipercaya. Qadirun ala yang wawasiko min nafsihi umatil min nafsihi pede percaya diri
kaum nafsi. Oh, dia akan mampu. Fayam bagi kubulu ala dalik. Maka seharusnya menerima kekuasaan itu. Daripada pergi dikuasai orang yang mampu, untuk dikuasai orang yang untuk dimanfaatkan orang lain. Wa ila dzalimi lan manggonake wong kang zalim. Nek di mana ini? Wa ila dzalimi lan melindungi. Manggonake itu dimaksud manggonake melindungi. Iwa udolimi lan manggonake wong kang zalim, melindungi wong kang zalim. Ai iqamatuhu wa istamuhu fi manzilih yaqdiru alaihi man dzalama. Wa man'uhu lan yakat zalim. Mimman saking wong yuri bukan larpake sopuman akhdal hati inalap hak minggu saking dolim. Maka iwa dolim memenuhi itu seperti ini juga. Jadi manggono melindungi wong dolim atau mencegah dari orang yang menghendaki mengambil haknya dari dolim. Itu bagaimana contohnya? Si A itu orang yang dolim. Ya, si A itu maksudnya orang yang dolim. Dan kemudian saya lindungi dari orang yang mengambil hak dari Abdullah. Jadi gue katakan seperti ini, si A duwe dolim, yang duwe hak, yang duwe si B, apa nih? Hak utang orang ini, sesuai bisa saja. Minta perlindungan ke tempat saya, stasi itu, loh bangunan. Itu jiwa-jiwa aku dulu. Di antara contohnya apa itu? Jadi orang orang dulu dilindungi dari orang yang mengambil haknya, dari orang yang mendaki untuk mengambil haknya, terus dilindungi. Mesti ini, bagaimana? Lo sanksi penjara, paman. Korupsi, mari matanya, mari apa. Diputus oleh hakim masuk penjara. Kemudian dia lari. Lari kemudian dilindungi oleh seseorang. Nah, orang yang melindungi itu dia. Termasuk min ma'asil. Ya apa? Jadi semoga yang melindungi wong sing dolim, manggonake wong dolim, waman uhu mimman yuridu akhdal haqqi. Mimman yuridu akhdal haqqi minhu.
melindungi dolim dan mencegah dolim, orang mau dolim dari orang yang menghendaki mengambil haknya dari dolim. Kalmani wal hadirin hu wal hakim ya bodoh wal hutan wal hadir ya koyo hak sanksi, sebenarnya dia mau diisos, mau dicambuk, mau di penjara, lu kok melayu, lanjut dilindungi kan seorang, ada orang yang melindungi lah, yang masuk masuk kategori, ya, di pekerjaan itu minimal hasil, ada. Nah, kenapa kok dikatakan minimal hasil badan? Iya. Karena orang yang melindungi berarti menandakan ridho dengan terus menerusnya adanya maksiat. Jadi anda dan kami itu bila kau maksiat adalah dia ada syaitan yang nantinya akan kejelekannya itu terus menerus merambat, menulari kejelekan. Ilallah ini ada orang yang dan ahamahum sa'nal makhluniyah kalau kuris itu misalnya perkoloni wajan makhluniyah itu wajan makhluniyah ini wongoli jadi ceritanya ini kalau wajan makhluniyah nyoro nah wong kuris ini bingung karena apakah al-makhluniyah itu termasuk wongoli orang terpandang. Iki arti di orang ini diberi sanksi, omong-omongnya orang terpandang, jadi susah, jadi susah, membingungkan. Akhirnya, orang sahabat menyukai lufiah Rasulullah, sopo semani omong mengkaji nabi. Sahabat melayu bimbu illa Usama bin Ibn Zaidin Hubba Rasulillah kaya kok masyarakat kodoh kaya Nabi jemput siji semuanya Usama bin Zahir Usama bin Zahir itu mesti diseni kaya Nabi akhirnya Usama bin Zahir kebarannya matur dengan kaya Nabi kaya Nabi jawab tashfa'u bi haddin min hududillah. Apa awakmu nulungi bi haddin min hududillah ngene sanksi sapa kira-kira sanksinya Allah. Akhire kan Nabi ngadep khutbah faqala innama ahlaka alladziina min qablikum annahum kanu idza sarqu fihim syarif tarquhu wa idza sarqu fihim dhaif aqamu alaihi al-had wong biyen-biyen iku merusak amake mergo nama ahlakal ladina merusak e wong akeh wong biyen-biyen iku merusak awake dhewe iku penggawe nek ana wong mulya ya Allah dijalani. Wono kuwi pengaruh kuwi jabatan kuwi korupsi dijalani. Tapi Leono wong apes ngono. Dihukumi. Terus Leono kiri ngono ayo penjara dulu. Nyolong dalam Allah
Madinah sapa syarif pun lo taruh tu apa meninggal. Ya Allah sing mulya dengan jabatan ni pangkat dijalani. Maksudnya tu. Wa ila syarafa fihi dha'if dalam fihi lalu sepan dha'if kreci-kreci mungkin maka dia diproses mungkin ayam apa di situ namanya mana kan kompor baru bolu ayam sih aku dilakukan mau saya diproses aku mengenai yang ada supaya nabi itu sumpah wa'ilullahi lau anna Fatimah bintan Muhammadin syarafat takku yaja demi Allah lamunan Fatimah putri Muhammad Rasulullah nyolong mongko bakal tak ketok tangane. Berarti namanya kan tidak memandang siapa orang yang melanggar suatu kesalahan. Apa itu wongkul, apa itu wongkul orang duwe pangkat, orang duwe jabatan terus pokoknya sobatnya apa? Harus ditegakkan suatu sanksi. Kamu orang nah, jadi melindungi orang yang zalim atau mencegah orang yang zalim dari orang yang mendekati untuk mengambil haknya dari zalim tersebut itu termasuk berhasil. Bisa apa? Tidak boleh melindungi orang yang salah. Tidak boleh melindungi orang yang salah. Ya Allah, ada hadis menolong kules. Ada maksudnya bingung menolong kules. Ini mari menolong kita bano. Beri sanksi ya Bapak. Termasuk kalangan orang-orang orang terpandang dimana saksi ya kok putihara no kaji dari sohabat sohkong si kupani lakur kan jadi nabi sohabat ni yang berdok ya orang-orang si kupani lakur kan jadi nabi coba usama bin Zaid bapak usama bin Zaid itu sohabat si disenungi kan jadi akhirnya lakur dari kan jadi nabi ngopo-ngopo nulungi hadun min hududillah biar-biar itu rusak hujan itu juga sama ini itu perlu kelakuan yang diri apa itu? Ini ada mulia ada hujan tapi ini ada lokif ada mau ngabes, ada mau rumah nyolong diketok tangannya langsung saksi tangannya sampai Nabi wa'illahi lukar Fatimah bintang bintu Muhammadin syarokat dan mencari lau anna Fatimah bintang Muhammadin syarokat nah kotak tu yada demi Allah lamuna Fatimah anak Muhammad Rasulullah nyolong tak ketok tangannya. Ini kayaknya tidak memperdulikan siapa ini. Sampai umpamane, tapi orang tak sehat. Umpamane anak kudu nyolong, coba nyolong tak ketok tangannya. Jadi artinya tidak diperbolehkan melindungi orang yang salah. Belum kesimpulannya. Wa tarbiyatul muslimin, tapi sebaliknya kalau memang melindungi orang yang dikejar-kejar oleh orang zalim bisa wajib. Jadi mamane ono wong bener diuber-uber karo wong zalim, mati kuwateni, jadi dilindungi apa? Bahkan goro melindungi. Si kan omah kok gak ora. Orang omahku tapi cara hati lu paman kubur lu paman ya kan tau riak muslim
watarriul muslimin lan ngagetake pira-pira Islam. Dadi ngaget nopo muslim ai ibza ugu ayo padha contoh ngaget nopo muslim ya saudara contoh dulu ya yo dadi dadi wong kok kaget yo iso gak ngono apa le mereka gak iso apa jalan ya. Gawe wong muslim kaget lho gak iso lu gampang kan lu nyebut mercon lu tadi kaget dia lu kan dia lu kan dia cinta nyebut mercon jadi wong yang kaget. Di watar biyaul muslimin lan ngagetake pilo-pilo wong Islam. Wa qatu tariqi wa yuhaddu bihasabi jinayatihi. Imma bitahzirin au biqatiyatihi.